Assalamualaikum. Teman-teman ada yang tahu ini daun apa? Nah, daunnya seperti ini. Bunganya ada di bawahnya. Nah, ini adalah pohon katu. Pohon katu ini sangat bermanfaat untuk melancarkan ASI bagi ibu yang menyusui. Saya akan memetik begini yang muda-muda. Nah. Langkah pertama, kita panaskan santan cairnya. Kemudian kita haluskan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada bawang putih, bawang merah, garam, ada ketumbar secukupnya. Kita haluskan. Nah, sudah cukup halus. Nah, santan juga sudah mulai mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya tadi. Sudah dihaluskan. Kita tunggu sebentar sampai bumbunya masak atau matang. Kemudian kita masukkan bayamnya. Kemudian kita masukkan santan kentalnya. Kita beri sedikit daun kemangi agar terasa harum. Kemudian kecambahnya. Kita beri sedikit penyedap. Nah, sudah siap. Sayur daun katu dan juga bayam siap disajikan. Selamat mencoba teman-teman.